kita kontajen. Bapak Ibu, ya, jadi kita di Tanah Suci. Tapi Tanah Suci ini Bapak Ibu ada dua negara, sudah ada dua negara. Satu namanya Israel, yang kedua namanya Palestina. Ya. Pasti ada juga beberapa tempat yang merupakan suci seperti ya seperti Sinai tadi. Tapi kalau di sini namanya Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian atau Tanah Perjanjian. Kita sudah di Tanah Perjanjian. Ya, dan kalau di sini Bapak Ibu, di tanah ini ada dua negara, ada Israel dan ada Palestina. Ya, Palestina Bapak Ibu seperti saya sudah jelaskan itu dua bagian. Yang satu yang pertama namanya West Bank. Ya, lihat Bapak Ibu. Lihat. Ya, West Bank ada di sini. Ya, di sini Bapak Ibu, ini namanya West Bank. Ya, bagian yang kedua namanya Jalur Gaza. Ya. Jalur Gaza Bapak Ibu bisa lihat. Ya, bisa lihat di mana Jalur Gaza. Dan kalau Israel Bapak Ibu, ada ini Israel di antara West Bank dan Jalur Gaza juga Israel sampai kota Eilat, sampai kota yang paling selatan di Israel. Ini ya, ini namanya Israel. Kalau di Jalur Gaza. Thank you.
Tolong ada beberapa apa date tanggal yang kita harus ingat. Yang pertama 70 Masih. 70 Masih bait Allah yang kedua dihancurkan di kota Jerusalem. Ya, bait Allah yang kedua dihancurkan ya di kota Jerusalem pasti setelah Yesus. 70 Masih artinya setelah Yesus. 70 tahun setelah Yesus apa? Lahir. Ya, lahir. Jadi tahun 0 itu Yesus lahir. Mereka sudah biasa. Mereka tidak ikut hukum-hukum Taurat. Mereka sudah normal, tidak mau mereka ikut. Tapi masih ada banyak orang Yahudi yang mereka masih mau ikut semua hukum Taurat. Ya, orang Yahudi. Ini contoh-contoh tempat makan kaum Yahab di Qumran. Jangan dulu. Ya, masuk ini. Maju lagi, maju, maju. Maju lagi, maju. Kalau ini Bapak Ibu tempat, ya tempat ini. Tempat ini kamar ada juga ada Bapak Ibu, ini tempat yang paling penting. Ya, kalau tempat ini lihat ini Bapak Ibu yang warna merah ini. Yang warna merah ini. Bapak Ibu, ini tempat di mana mereka duduk dan mereka menulis scrolls Laut Mati. Ya, scrolls Laut Mati. Bapak Ibu bisa melihat di sini scrolls Laut Mati. Ini pasti bukan asli. Yang asli satu bagian lebih dari $1,000,000. Mahal sekali Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu, ada di daerah sini banyak orang Beduin. Tahu apa itu Beduin? Orang Beduin, nama Beduin diambil dari bahasa Arab, dari nama Badi. Badi artinya padang pasir. Jadi orang Beduin, orang yang bisa hidup di padang pasir. Di sini. Pada zaman itu sampai hari ini, ya tanah berjanjian, ya kita di dalam, bisa di luar, ya tidak bisa masuk. Kambingnya kita dekat, kabur jadinya. Kita Bapak Ibu apa 417 meter di bawah permukaan laut. Ini tempat yang paling rendah di bumi dan kadar garam di sini tinggi sekali. 33%. Bapak Ibu di laut biasa seperti Mediterania 3% saja. Di sini berapa? 33. Tapi di laut biasa 3%. Dan sekali lagi Bapak Ibu, karena kita di tempat yang paling rendah peruntuhan Qumran, karena kadar garam tinggi sekali, ada 3 mineral di laut ini, namanya magnesium, potasium, dan brom. Mineral-mineral ini Bapak Ibu biasa sudah mengubah atau untuk membuat produk krim. Oke, kita berada di Dead Sea, titik terendah di bumi ya. Ini peserta lagi siap-siap. Halo Ibu. Peserta lagi siap-siap untuk berenang di Laut Mati ya.
ada yang sudah. Peristiwa itu terjadi di hari Sabat, di mana semua orang Yahudi sedang beribadah, sedang berkumpul di rumah Tuhan. Namun Yesus hadir datang di tempat-tempat orang.
Oke, selamat datang di Padang Gembala, Beit Sahur. Ya, bau rumah terjaga. Halo, bro. Oke, ini Padang Gembala, Bapak Ibu, tempat para gembala menjaga domba-domba, ya. Dan di sini juga mereka mendapat kabar baik, ya, bahwa telah lahir Tuhan Yesus, ya, atau Sang Juru Selamat, ya, di Kota Daud. Itu peserta lagi turun bus. Ayo, Bapak Ibu, seberang sini. Kita langsung ke situs, pulang baru kita foto-foto, ya. Iya, pagi, Bu. Salam. Siapa Bu? Ayo, hati-hati nyebrangnya. Ya, hari ini tanggal 25 Januari 2024, ya. Ya. In bed sahur. Thank you, Pak. Oke. Halo, Pak Nawawi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ini banyak, kita langsung ke dalam aja. Nanti peserta yang lain akan menyusul. Menjadi ciri orang Indonesia. Foto toilet. Tapi. Cuma dua, toilet dan foto. Toilet dan foto. Ya, belanja tergantung kantong. Oh iya, betul. Liter-liter saya.
Banjir. Kalau ada hujan ada apa? Hijau. Ada hijau, ada makanan. Makanan. Jadi ada air minum dan ada Bapak Ibu. Ada air minum, ada makanan. Ya, ada air minum, ada makanan. Ada banyak Bapak Ibu dua. Kiev. Ya, Kiev banyak, ada lebih dari 30 Kiev. Ya. Jadi ini tempat yang bagus sekali Bapak Ibu untuk domba-domba dan gembala. Jadi ada makanan untuk domba-domba dan untuk gembala-gembala. Ada air untuk domba-domba dan untuk gembala-gembala. Tapi ada juga tempat di mana mereka bisa hidup. Ya, ada banyak Kiev dan Bapak Ibu, ya. Siapa? Silalu dari zaman Bait Allah pertama sampai sekarang Bani Dumba di daerah Dumba dan Limbala di orang Yahudi Bapak Ibu sekali kali datang ke kota Jerusalem sekali lagi 3 kali setahun ya, yang tinggal di Galilea seperti Tuhan Yesus dia harus datang ke sini Bapak Ibu, itu aturan, harus datang ke sini ya, aturan dari kitab, dari Alkitab ya, dan orang Yahudi pada hari Paskah Yahudi mereka harus bawa domba di Bait Allah. Tapi Bapak Ibu yang tinggal di Galilea, mereka tidak bisa bawa domba dari Galilea ke Bait Allah. Mereka datang sampai sini, mereka beli domba dari sini. Ya, dan bawa ke Bait Allah. Jadi domba-domba yang ada di sini pada zaman Yesus dipakai sebagai korban. Korban ya, di dalam Bait Allah. Bapak Ibu ya, sudah ada gereja yang baru. Tapi kita mau Bapak Ibu ke tempat asli, masih asli Bapak Ibu. Kita mau perjamuan kudus, ya, di tempat asli di mana gembala-gembala berjaga-jaga dan menerima kabar baik dari mereka. Itu gua Bapak Ibu dan percaya bahwa gembala-gembala dan domba-domba ada di dalam gua ini ketika malaikat Tuhan muncul di sini. Ada yang percaya bahwa domba-domba ada di luar dan gembala-gembala ada di dalam. Ada yang percaya juga bahwa domba-domba ada di dalam dan gembala-gembala ada di luar. Ya, mayoritas percaya bahwa pada zaman itu sampai hari ini, ya, domba-domba di dalam gua dan gembala-gembala mereka berjaga-jaga di luar. Mereka berjaga-jaga di luar. Jadi ini Bapak Ibu, ada gua besar. Ya, gua besar di sini Bapak Ibu sudah dibagi dua ya, supaya dapat dua altar Bapak Ibu, dua altar untuk bisa dua grup masuk di dalam gua ini. Kita mau masuk dalam Bapak Ibu sekali lagi ke gua nomor satu. Ya, ya, ini kita menuju ke gua-gua di Padang Gembala. Kita ke salah satu cave ya, ini cave number one atau nomor satu untuk perjamuan kudus di sini. Ya, Pak Labu sedang berfoto. Oke, ini gua-gua asli, namun sudah dipugar ya, sudah dipugar agar lebih rapi. Bapa kami Allah yang penuh kasih dan kemurahan, sungguh hati kami tergetar oleh rasa syukur di tempat di mana para gembala Tuhan percayakan untuk mendapatkan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus. Kami juga berkumpul di sini oleh karena kami rindu mendengar kabar sukacita Tuhan untuk merasakan berkat kasih kemurahan. Kami bersyukur oleh karena lahirnya Yesus Tuhan kami yang setia sampai kematiannya
untuk menjadi penebus kami. Tuhan, terima kasih. Seharusnya kamilah yang mati, seharusnya kamilah yang tersalib, namun Yesus rela dari kami. Saat ini Tuhan, kami mau makan roti dan minum anggur perjamuan untuk mengenang dan memaknai kasih kemurahan Tuhan oleh penebusan. Mari urapi kami Tuhan, biarlah hati, pikiran, dan jiwa kami hanya tertuju pada hadirat Tuhan. Berkenanlah Engkau dengan ibadah sederhana kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Beda rasanya ketika kita berbakti, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita akan mengadakan perjamuan kudus di gereja, di tempat biasa kita melakukannya, dan di tempat ini. Saya yakin kita semua merasakan bedanya ya. Hati kita seperti benar-benar dekat dengan Yesus. Seolah-olah kita inilah para gembala yang sangat bersyukur dan sukacita menerima kabar bahagia itu. Namun lepas dari itu, kita juga menyadari Dia lahir ke dunia ini oleh karena pelanggaran kita. Seandainya kita manusia ini taat dan turut menjalankan segala ketetapannya, Dia tidak perlu lahir ke dunia untuk menjadi penebus. Dia akan tinggal bersama kita dalam kehidupan kekal yang indah, yang tidak ada sakit, tidak ada penderitaan, dan tidak ada kematian. Namun oleh karena kasihnya yang begitu besar, melihat umat manusia ini berdosa, Allah mengaruniakan anaknya itu, bukan hanya lahir di dunia, tetapi sampai menjalankan semua kehidupannya menjadi contoh dan teladan, dan mengakhiri hidupnya untuk menjadi penebus. Oleh karena Yesus bertekad, Dia ingin bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di sorga. Itu kebahagiaan yang berhasil. Dan hari ini di depan kita, kita akan menerima roti, roti perjamuan, roti yang tidak beragi. Karena ragi, satu titik saja ragi dalam adonan roti akan membuat roti itu langsung mengembang besar. Itulah makna dosa. Hanya oleh karena pelanggaran satu orang, satu titik, sehingga semua adonan di muka bumi ini, kehidupan kita, terus. Namun tubuh Yesus, kehidupan Yesus, tidak pernah tercemar oleh satu titik dosa pun, sehingga Dia layak untuk menjadi penebus bagi semua umat manusia. Anggur perjamuan melambangkan darah Yesus, anggur yang murni, oleh karena darah dan kehidupan Yesus juga tidak pernah tercemar oleh dosa dunia. Betapa bersyukurnya kita. Nanti kita akan melihat di taman Getsemani di mana Yesus berdoa. Sampai dikatakan keluar peluh darah. Dan Dia berteriak, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Terlalu berat, Bapak Ibu, untuk dianiaya, memikul salib, dipasang mahkota duri. Sangat berat. Kalau luka di badan mungkin masih bisa teratasi. Lapil, tapi luka di batinnya, oleh karena mengingat semua anak-anakku harusnya menderita, harusnya Dia yang menerima hukuman, tapi aku yang gantinya. Demi apa? Demi kasihnya kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 11 mulai ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus. Silakan. Bisa nampak juga semuanya. Nanti aja. Yuk. Yang penting foto aja. Mari. Titik kau. Foto. Yang dan yang
Halo. Ya, ini Bapak Ibu Magna peristiwa yang terjadi di dalam desa gereja itu setelah itu mereka pergi ke kota Bethlehem dan ketika mereka melihat ya bayi Yesus yang sudah dia lahir di kota Bethlehem ya mereka kembali lagi ke Bethlehem. Mereka Bapak Ibu kembali lagi ke sini mereka hati mereka ini karena sudah mereka melihat bayi Yesus yang sudah lahir di kota Bethlehem. Jadi Bapak Ibu ketika di sana ketika mereka melihat ya malaikat Tuhan mereka takut tapi ketika mereka pergi ke kota Bethlehem dan mereka melihat bayi Yesus di kota Bethlehem mereka kembali lagi di sini mereka nyanyi mereka happy karena sudah mereka melihat bayi ya sukacita Bapak Ibu karena sudah mereka melihat bayi ya bisa lihat Bapak Ibu. Oke, grup menuju ke gereja Nativity ya. Ayo nyebrang Bapak Ibu. Nyebrang lagi ditunggu mobilnya. Ya. Ini gereja kelahiran Nativity Church. Ya, mari. Kita ada. Gereja kelahiran Ibu. Kelahiran Tuhan Yesus di dalam gereja ini. Ini abuna dia orang Ortodoks Yunani. Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sudah di dalam gereja namanya gereja apa? Ya, kota apa namanya? Bethlehem. Ada di mana? Di mana? Palestina. Ini juga Bapak Ibu lihat polisi ini yang jaga di sini dia polisi apa? Shadi. Yeah. Please. هذه الشمعة بدك تضويها لكل البلد عشان كم تبيت لها. هدية. هدية مني. هدية مني. بس بعملوش الشمعة. معلش مش مشكلة. اللي كان دنا انت بابا يقول لي كاسي داري من وين يا من وين؟ سموها يا. From me. Okay, no problem. No. Terima kasih. Kalian maafkan. Kalian maafkan. Ya, Bapak Ibu jadi kota ini namanya kota Bethlehem. Orang Bapak Ibu orang Palestina bisa lihat orang Palestina bisa lihat juga situasi sekarang orang dalam tidak ada banyak polisi jadi kalau satu grup semua mau. Ya, ini karena sudah tidak ada banyak grup dan orang di sini. Sekali lagi kalau income utama dari Palestina itu apa? Turis. Kalau tidak ada turism, tidak ada sampai tidak ada. Namanya gereja Paternoster, tempat di mana Tuhan Yesus mengajar doa Bapak kami. Yang keempat namanya gereja Hebron, tempat di mana Bapak Abraham dimakamkan. Sekali lagi. Yang pertama apa? Nativity. Dua. Makam Kudus. Tiga.
doa bapak gereja Hebron. Ya, Bapak Ibu. Jadi empat gereja oleh Atulia sejak tahun 324 dan selesai tahun 333 Masehi. Ya, 9 tahun. Tempo Atulia selesai mendirikan empat gereja. Dan Bapak Ibu, ya, setelah tahun 333 orang Kristen juga mereka ya masih mereka tahu tempat-tempat di mana peristiwa-peristiwa terjadi. Karena Tuhan Yesus mengenai ke surga pada tahun 33. Jadi 300 tahun orang 2-3 generasi orang masih tahu tempat-tempat di mana peristiwa-peristiwa terjadi. Dan orang Kristen mereka mendirikan banyak gereja setelah tahun itu di Nazaret, di Kana, di Kapernaum, di Tordal, di Sabda Bahagia, di Shepherdville. Semua gereja didirikan oleh orang Kristen awal pada zaman Kristen. Pada tahun 614 masuk ke sini orang Persia, ya orang Persia, dan orang Persia mereka menghancurkan semua gereja di tanah suci kecuali gereja ini, ya karena ketika mereka masuk dalam gereja ini mereka lihat gambar orang Majus, dan orang Majus datang dari mana? Dari Persia. Jadi mereka bilang, wow, di sini ada sesuatu yang datang dari Persia. Mereka keluar dan mereka tidak menghancurkan gereja. Untuk itu Bapak Ibu, gereja ini adalah gereja yang tertua di dunia. Tertua di dunia Bapak Ibu. Dan untuk itu kita masih bisa melihat gereja ya, yang dibuat pada zaman Ratu Hele. Contoh yang luar biasa Bapak Ibu. Selalu ada tiga bagian. Bagian yang ini namanya absis. Kalau ini Bapak Ibu yang besar namanya basilika. Kalau yang di luar itu silap Bapak Ibu namanya narkis. Kalau ini Bapak Ibu. Kalau absis ada kertas alfa gereja dan alfa gereja ada simpan informasi di mana peristiwa terjadi. Bapak Ibu, di setiap gereja cari alfa gereja. Kalau alfa gereja ada simpan informasi di mana peristiwa terjadi. Di alfa gereja di sini Bapak Ibu ada di atas dua. Ya kita mau masuk nanti ke dua tempat di mana Tuhan Yesus berada. Alfa gereja Getsemani ada di atas simpan batu karang di mana Tuhan Yesus berdoa sendiri. Ya, simpan utama Alfa gereja yang ada di atas simpan. Yesus melakukan mujizat yang pertama yang berupa air dari anggur. Alfa gereja Bapak Ibu itu tempat yang paling suci di setiap gereja. Ya, jadi alfa gereja Bapak Ibu ada di absis juga. Pasti kita di tempat di mana orang masuk dan ibadah yang terdalam. Selalu bukan pun di dalam bintang Bethlehem ya, ini tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Setelah lahir dia dipindahkan ke palungan, palungan yang ada di bawah sana tempat peserta berdoa juga. Ini di bawah itu palungan ya, ini peserta besarnya. Foto di bawah Bapak Ibu langsung naik ya, karena kita mau jalan. Setelah Bapak Ibu tolong menunggu di atas, bisa menunggu di atas. Tetangganya itu adalah lagi menunggu foto lagi ya, tunggu Bethlehem. Oke, grup sedang di Yerusalem ya. Di sana adalah gerbang Damaskus, ya gerbang paling besar di kota tua. Dan ini kita mau masuk ke kota tua, ya dari depan. Ya, Turki datang ke sini tahun 1517 sampai 1917, 400 tahun dari orang Turki. Jadi mereka masuk ke Bayu 1517 dan kalau ini diberikan 1532. Ya, mungkin 20 tahun yang pertama mereka membuat beberapa projek, tapi setelah itu mereka nothing. Ya, mereka tidak membuat
ataupun di tanah seorang Turki Islam, Uthman namanya. Ya, Uthman itu Bapak Ibu sekali lagi dibuat oleh orang Turki. Jadi ya, Bapak Ibu ada 7 gerbang seperti saya bilang, dan ada satu yang apa tutup. Bisa lihat Bapak Ibu gerbang ini yang tutup namanya apa? Golden Gate ada di sana. Ya, Golden Gate ada di sana. Kita kan biasa bilang sama sih. Golden Gate di sana. Terus. Ya, ini tempat yang sangat sensitif. Ini tempat itu juga di sana. Mau terbang. Kayak gitu kan dagang maning. Ya. Kalau Bapak Ibu bagi orang Kristen, kita percaya, orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus akan turun lagi di tempat yang sama dari mana dia naik ke surga. Amin. Ya, Bukit Zaitun, nanti dia mau turun dan masuk kota lama lewat gerbang ini. Ya, lewat gerbang ini. Jadi itu ditutup oleh orang Islam supaya mereka tidak memperbolehkan Tuhan Yesus masuk dari kota lama. Ini versi Kristen, Bapak Ibu, ini versi Kristen. Ya, ini versi Kristen kenapa ditutup gerbang ini yang namanya Golden Gate. Kalau Golden Gate masuk, kalau itu tutup ya, lewat Jakarta. Kan sekarang nanti kalau Tuhan Yesus turun enggak bisa naik motor. Gampang kan? Ada bukit. Ini Bapak Ibu. Musim ini didirikan di puncak bukit namanya Bukit Tiberias. Ya. Ya, sebelum ada musim karena di sini Bapak Ibu didirikan pada tahun ya 1700 itu lahir. Itu kita di Tiberias bisa beli yang warna putih kan? Iya. 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 Datang ke sini. Bukan kotak-kotak. Itu tempatnya yang besar. Datang Bapak Abraham. Putih kain. Yang mau menerbangkan anak ini ya. Sapi. Ya, sejak zaman itu Bapak Ibu. Ya, tempat ini namanya The Holy of the Holies. Tempat yang paling suci bagi orang Yahudi. Setelah itu Bapak Ibu. Ya, Raja. Ada zaman Raja. Raja pertama namanya apa? Raja apa? Saul. Saul. Ya, yang kedua Daud, yang ketiga Salomo. Bapak Ibu, Raja yang keempat mendirikan di sini ya baik Allah. Raja Daud, Bapak Ibu, dia membuat kota namanya kota Daud, kota Yerusalem. Dia membuat istana besar itu dia, dan dia mau membawa. Oke, ini oma-oma, opung-opung ya, besti-besti Nasaretor. Ini kita sedang di kolam Bethesda ya, dan akan dijelaskan sama Mr. Sadi. Ya Ibu. Kolam Bethesda, mantap. Mana yang kita ini? Ya. Ya, ada yang lagi priwet. Bapak Ibu, kita sudah di dalam kota lama. Mana taksku? Yerusalem lama. Yerusalem sudah di dalam Israel. Ya. Bapak Ibu, di dalam kota lama ada sekali lagi 4 bagian. Kristen Islam dan Kristen Armenia. Kita di dalam bagian orang Islam. Jadi yang tinggal di sini Bapak Ibu orang Islam. Yang tinggal di sini orang Islam. Tapi di dalam bagian Islam ada banyak cerita karena ada banyak peristiwa yang terjadi. Ya, kalau tempat ini Bapak Ibu ada dua hal. Yang satu gereja ini namanya gereja Santan. Ya, Santan. Siapa dia Santan? Santa Ana. Ibu siapa? Ibunya Maria. Ya, Ibunya Maria namanya Santan. Bapaknya siapa namanya? Yuwakim dan Ana. Ya, Bapak Ibu, Yuwakim dia kerja di dalam bait Allah. Dekat sekali. Dia kerja di dalam bait Allah. Tinggal di sini. Itu kenapa mayoritas orang Kristen percaya bahwa Maria lahir di sini. Maria lahir di sini. Tapi ada juga satu versi atau dua versi. Ada yang percaya bahwa Maria lahir di kota Nazaret. Ada satu versi lain.
Dia percaya, banyak yang percaya bahwa Maria lah Yesus itu namanya Tsipori di kota Nazaret. Tiga versi, Nazaret, Tsipori dan di sini. Tapi lebih dari 95% percaya di sini. Karena sekali lagi kita yakin 100% bahwa Yoakim, bapaknya dia kerja di dalam bait Allah, tinggal di sini dan Maria lahir di tempat. Tempat yang kedua Bapak Ibu di sini itu namanya Kulam Bethesda. Kulam Bethesda. Bapak Ibu ada dua kulam di sini. Ya. Ada dua kulam di sini. Satu di sana dari 4-8 sebelum Masehi. Sudah sekitar 3000 tahun ada kulam di sana. Satu lagi di sini 4000 ya. Di tempat ini baru di sana. Jalan Salib, tempat stasi pertama, tempat di mana Yesus dihadir oleh Pontius Pilatus. Yang kedua, tempat di mana Yesus memanggul salibnya. Dan mulai Jalan Salib. Mulai. Ya Allah, mari kita jalan. Ayo Bapak Ibu ikut Sadi. Saya paling belakang. Bye bye Besti. Jangan lewat, dimarahin kalian. Ayo lewat Opung. Yang penting bahagia Opung. Bye. Oke, kita mulai Via Dolorosa dari stasi kedua. Ya. Dan
Ini grup Nasaret. Ini kalau ada ya. Lihat statistik itu bisa ikut, yang tidak mau ya bisa tunggu di situ. Bisa duduk karena nanti kita mau keluar. Kita mau keluar dari sini, keluar lagi dan kita turun. Nanti Bapak Ibu sekarang kita turun aja. Kita tidak naik lagi. Kita turun sampai tembok ratapan. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut sama saya. Ayah Bapak Ibu yang mau lihat tunggu di sini. Bapak Ibu bukan di sana atau di sana. Enggak masuk doang. Masuk iya. Yang mau ikut lihat kuburan terus keluar lagi ke sini. Iya. Yeah. Kuburan siapa? Tuhan Yesus. Ayo opung, catat terus masuk. Ya. Itu di sini ya? Namburu kok gak kuat di sini aja udah dijagain sama Ronald itu. Saya masuk ke dalam. Ya, grup Nasaret sedang antri di Makam Kudus. Video buat YouTube. Gak apa-apa, gak ada foto, yang penting ada di YouTube ya. Gak kehapus. Kecewa mukanya ya, sudah. Udah di foto. Udah di videoin. Tuh. Waktu Tuhan. Boleh, bentar Pak. Oke, Western Wall. 25 Januari 2024. Nah, ini pengunjungnya cukup banyak. Ini ada ibu-ibu Nasaret yang lagi tulis doa ya. Banyak tulisannya. Oke, pengunjungan. Ya Pak. Banyak yang mau naruh surat. Disensor dulu nggak? Enggak. Tapi itu tergantung keyakinan Pak. Ya. Bapak Ibu laki-laki ya bisa turun sebelah kiri di sana, ibu-ibu di sebelah kanan di sana. Ya kita di sini Bapak Ibu 10 menit. Ya meeting going ada. Ya saya tunggu di sana karena kita mau keluar dari sana. Ya saya tunggu di sana. No Indonesia. Ya, Jakarta. Saya mau doa. Lagi doa. Kita Jerusalem untuk merayakan hari raya Paskah Yahudi di sini, Bapak. Di kota Jerusalem, di tempat di mana dulu ada Bait Allah, ya. Di sana dulu ada Bait Allah yang kedua dan Yesus Bapak Ibu. Yesus datang pada nanti di kota Jerusalem. Ya, Yesus di Betania itu. Dan setiap hari ini itu turun dan dia masuk di kota lama ya lewat depan yang namanya Golden untuk itu Bapak Ibu di daerah sini Yesus sering datang ke sini dan ada banyak peristiwa yang terjadi di sini. Bapak Ibu Yesus dia makan dalam terakhir namanya Bersamuan ya itu Bapak Ibu namanya Bersamuan Pasca terakhir. Yesus sebagai orang Yahudi, dia sekali lagi dia harus ikut semua hukum Taurat, semua 613 hukum.
di antara Bapak Ibu hukum-hukum itu ada aturan pada malam kedua pada hari raya Paskah Yahudi, ya, namanya Leil HaSeder. Leil HaSeder, ya, orang Yahudi Bapak Ibu mereka duduk dan mereka makan berjamuan pas. Yesus jadi dia makan berjamuan pas bersama murid-muridnya. Setelah itu dia datang ke sini, dia datang ke Getsemani dan ada 11 murid yang ikut Yesus sampai sini. Kenapa 11 bukan 12? Siapa tidak ikut? Yudas. Ya, Yudas tidak ikut. Yesus Bapak Ibu datang ke sini sama 3 murid. Sama 3 murid, ya, sampai sini 3 murid. Dan ada 8 murid Bapak Ibu tunggu, ya, mungkin 20 meter aja dari sini. Ya, mereka tunggu di sana. 8 murid, Yesus datang ke sini sama 3 murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, Yesus Bapak Ibu di sini, dia meminta mereka berjaga-jaga dan doa. Tapi mereka tidak bisa, ya, mereka sudah tidur. Dan Yesus Bapak Ibu pergi, ya, dia pergi di dalam. Pasti pada zaman itu tidak, belum ada gereja ini. Tapi Bapak Ibu di dalamnya, nanti kita bisa lihat batu karang besar ini. Bisa lihat Bapak Ibu di dalam gereja ini. Ya, Yesus datang di sini dan dia berdoa sendiri Bapak Ibu di sini. Dia berdoa sendiri di sini dan di sini dia meminta dari Bapaknya kalau mungkin apa? Kawan-kawan. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus punya dua sisi. Ya, sisinya sebagai anak manusia dan sisinya sebagai anak Tuhan. Ya, sebagai anak manusia Bapak Ibu, Yesus di sini dia takut. Dia tidak mau menderita. Tapi sebagai anak Tuhan, dia tahu bahwa Bapaknya punya rencana. Dia tunggu, dia mau pilih untuk menuju sama manusia. Dan dia tunggu di sini sampai siapa datang di sini? Yudas. Yudas ada di sini. Dia datang ke sini dan ini tempat di mana Yudas mencium Yesus. Ya, dan Yesus memanggil. Sini dia mengangkat dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Ya, Yesus Bapak Ibu dibawa ke rumah imam besar Kayafas untuk diadili oleh orang Yahudi. Karena seperti saya sudah jelaskan Bapak Ibu, pada zaman itu walaupun bos besar Romawi tapi masih orang Yahudi. Mereka punya power dan bagi orang Yahudi Bapak Ibu, Yesus dia tidak ikut hukum-hukum Taurat. Dibawa ke sana ke orang Yahudi untuk diadili oleh orang Yahudi. Dibawa ke sana, dibincara satu malam di rumah imam besar Kayafas, baru dibawa ke Amsuria. Itu yang kemarin kita lihat. Tempat di mana imam dia di sini. Sudah sempurna. Ini di sini, di dalam sini ada 12 pohon yang umurnya segini, ya. Ini tua banget nih. Topi buka Bapak Ibu ya. Masuk di dalam. Buka topi. Sudah ambil tongkat tadi Opung? Sudah, puji Tuhan. Ya. Yang terus ini. Ya, keluar dari situ. Ya. Oke. Ini kita ke tempat batu karang di mana Tuhan Yesus berdoa. Silakan. Bisa duduk sini. Mau sini juga boleh. Ya.
Halo Pak. Iya. Setelah makan kita mau pesan di tempat mana Roh Kudus
turun atas murid-murid Yesus. Ini peristiwa pertama Bapak Ibu. Hal yang pertama di sini Tuhan Yesus meminta mereka jangan kembali dari Galilea. Tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga dari sini, malaikat Tuhan bersujud. Dan malaikat Tuhan kasih tahu mereka, hai orang Galilea, Yesus yang naik ke surga akan kembali dengan cara yang sama. Ya, kita yakin bahwa Yesus akan turun lagi ke sini. Ya, Bapak Ibu, tempat ini tempat yang sangat penting bagi orang Kristen, tapi tempat ini Bapak Ibu sudah diambil oleh orang Islam pada tahun 1187. Ya, ketika sudah diambil oleh orang Islam, gereja ini berupa mungkin di sini. Kalau gereja pertama Bapak Ibu didirikan tanpa kubah ini, ya, tanpa kubah ini, ya, seperti simbol kinerjaan di surga, tidak ada lupa kinerjaan di surga, ya. Tapi oke, ya, ini peserta menuju ke gereja Saint Peter Gallican tuh. Ya, habis makan siang malah hujan lagi. Oke, ini kita jalan. Halo Bapak Ibu, thank you. Halo Panawi. Hujan. Hujan terus. Ini si Petrus yang disalibkan di sini. Oh, ini bukan. Ini tempat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Iya, ayam berkokok. Ayo lewat, Bung. Kacamatanya enggak dilepas-lepas ya. Luar biasa. Getsemani Bapak Ibu, ya, dia berdoa sendiri, ditangkap dan dibawa lagi ke sini. Bapak Ibu, menurut saya tempat yang paling bagus di Yerusalem itu jalan tangga ini Bapak Ibu. Ya, tangga ini. Kita yakin 100% bahwa Yesus turun lewat sini, ya. Ini tangga Bapak Ibu masih asli dari zaman Yesus. Kita yakin 100% bahwa tangga ini Bapak Ibu dari abad pertama dari zaman Yesus. Kita yakini 100% bahwa pada zaman itu tidak ada jalan lain. Kalau mau turun dari upper room ke Getsemani harus melewati dari sini. Ya, untuk itu Bapak Ibu, kita yakini 100% bahwa Yesus turun di sini. Ada 11 murid, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana bisa gambar ini. Ada 11 murid ikut Yesus sembah di bawah. Karena siapa tidak ikut? Yudas tidak ikut. Yesus Bapak Ibu ditangkap di Getsemani di bawah lagi ke rumah Imam Besar Kayafas. Dan bisa lihat Bapak Ibu caranya bagaimana Yesus dibawa ke sini. Ya, yang gambar itu yang di atas, Yesus dibawa oleh tentara Roma dan oleh orang Yahudi ke sini. Bapak Ibu di sini juga. Apa artinya nak novi ilu? Siapa bilang gini? Petrus Bapak Ibu yang niat kali Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Bapak Ibu peristiwa terjadi, ya, terjadi di tempat. Bapak Ibu sebelum kita masuk lihat tempat di mana Yesus berjalan ke rumah. Ini ada yang tanya. Yesus tidak diterima oleh orang Yahudi. Orang Yahudi dia. Dia orang Yahudi, dia melakukan banyak mujizat di depan mereka, tapi mereka tidak menerima dia. Atau imam-imam Bapak Ibu yang tidak menerima Yesus. Imam-imam tidak menerima Yesus. Bapak Ibu, mereka tidak menerima Yesus karena mereka takut. Ya, takut kehilangan bisnis mereka yaitu bisnis korban. Money. Ya, itu Bapak Ibu, seperti saya sudah jelaskan mereka bahwa ya ke sana, ketika masih ada bait Allah di sana, 3 kali setahun kurban, domba.
dan mereka lihat bahwa kalau ada banyak yang diikut Yesus, pasti mereka akan kehilangan bisnis mereka, yaitu dengan korban. Untuk itu mereka tidak menerima Yesus. Ya, mereka tidak menerima Yesus. Ya, Yesus diadili oleh mereka. Bapak Ibu, mari kita lihat tempat di mana Yesus. Ya, dia tahu di jarak ini api, api di rumah Imam Besar. Ketika sedang tidak diinjil dalam haus sejak kecil, aku telah menanggung kenerian daripadamu. Aku putus asa, kenyataanmu kamu menimpa aku, kedahsyatanmu menyemprotkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, menemun aku serentak. Telah keturunan daripada pusat abad-abad, kenangan-kenanganku adalah kegelapan. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku sertakan pada mesbahmu ya Tuhan, pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah pedangku seperti yang kau ingin. Jadilah seperti yang kau ingin. Jadilah pedangku seperti yang kau ingin. Ya Tuhan kami, di tempat ini Tuhan, hati kami serasa hancur mengingat bagaimana engkau tersiksa, bagaimana engkau menderita ruangan ini, terpenjara dari kebebasan, hanya demi melepaskan kami dari lumpur dosa, hanya demi memberi kami kesempatan untuk beroleh hidup kekal. Ampuni kami ya Tuhan, oleh karena dosa-dosa kamilah engkau menderita. Ajarkan kami untuk membawa hidup kami lebih berkenan di hadapan-Mu. Ajarkan kami mulai hari ini menyenangkan hati Tuhan. Ajarkan kami mulai hari ini untuk membawa diri kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Terberkatilah kami semua Tuhan dalam segala usaha, pekerjaan, mata pencarian kami, dalam pendidikan sekolah anak-anak kami, dalam setiap rencana-rencana masa depan kami dan keluarga. Mari Tuhan urapi kami, tumpangkan tangan-Mu. Biarlah semua pengorbanan Tuhan tidak sia-sia. Kami akan bertumbuh, berbuah, berkelimpahan berkat. Kami mau serahkan seluruh hidup kami demi rasa syukur kami, iman yang teguh di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Biarlah semua yang bersyukur mengatakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin. Berkati Bapak juga. Silakan kalau mau lanjut. Bunda Maria tertidur. Nanti enggak, kita nanti di sebelah sebelah.
Nanti di sebelah. Bukan. Perjamuan terakhir di sebelah. Ini dormition Abbey. Tempat Bunda Maria tertidur. Ya. Atau meninggal. Sebelum dibawa ke Getsemani. Bapak Ibu, gereja ini diambil oleh orang Jawa Islam. Ya, diambil oleh orang Islam. Bisa lihat Bapak Ibu, mereka membuat manbar ini Bapak Ibu. Ya, pada tahun 1980 sekali lagi diambil karena suci diambil oleh Salahuddin Ayyubi oleh orang Islam, dan mereka ada beberapa gereja yang berubah menjadi ya masjid seperti ini. Ini yang sama.
kenapa gila? Karena mereka tidak percaya bahwa ada urusan di tapi juga versi ini, tradisi ini muncul dari zaman Prancis. Mereka yang membuat versi tradisi orang Kristen pada zaman Prancis. Ya, jadi Bapak Ibu bisa masuk, ada tempat juga di sini, di setiap tempat suci dari orang ini. Pakai topi ini ya Bapak Ibu. Bapak-bapak ambil topi pakai ini ya. Ada di situ. Ya. Benar. Kalau ibu-ibu enggak. Laki-laki aja. Ya. Laki-laki di sini. Bisa, cewek di sini. Ini topinya. Pakai topi ini. Ayo Pak, sini Pak. Iya. Maaf Pak. Pak, topinya dibuka, Pak. Oke, selamat datang di Stella Maris, Bapak Ibu. Halo Pak. Nah, ini peserta Nazaret. Terlihat seperti dua grup.
Kelihatan. Udah kelihatan. Udah. Eh? Satu yayasan ibu ya. Ya, 90% gereja di sini Katolik. Holy Land. Ibu kota Haifa, nama Haifa diambil dari bahasa Ibrani juga, Hayafa. Hayafa artinya cantik. Ya, karena kota ini Bapak Ibu indah, cantik, nanti kita bisa lihat dari atas. Dan kota ini Bapak Ibu sudah kota yang ketiga terbesar di Israel, karena banyak mau kusir. Hingga di sini, kenapa mereka mau kusir? Karena di sini tidak ada orang yang berlaku di dalam Islam, dan di Kristen sudah ibu bersama orang yang berlaku di kota Jerusalem. Ahab, Ratu, Isabel.
Ya, dan Bapak Ibu, kalau Raja Ahab, ya, Raja Ahab, pada zaman Raja Ahab ada dua kerajaan, kerajaan Saul dan kerajaan Yehuda. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ikutkan kerajaan itu yang namanya Saul, kalau ikutkan daerah, ya, kerajaan Saul namanya Samaria. Dan dia berada Bapak Ibu. Dari Karmel ini karena perlu nanti dia datang tinggal di sini. Ya, tapi dia sekali lagi Bapak Ibu, dia lahir di kota namanya Tishbe. Dia hidup pada zaman Raja Ahab. Dia Raja Ahab itu Bapak Ibu, dia Raja Raja Yehuda, dia Raja Tishbe, Raja Mahas, Raja Israel, dia Raja.
Jadi Bapak Ibu ada sinagog, gereja, masjid, gereja di sini. Jadi tempat yang sama dan ada keruntuhan dari sinagog di sini. Dari sinagog, jadi Bapak Ibu mengucapkan pertama terjadi di dalam sinagog pada zaman itu. Mereka pagi di kas sinagog, seperti orang itu dan juga Bapak Ibu di dalam gereja di luar mereka juga. Ya kalau ada wedding, mereka pagi juga ada mereka merayakan di luar. Bapak Ibu, kalau hal itu namanya dalam bahasa Inggris holy place, stay holy. Jadi orang Kristen cari di mana ada sinagog dan mereka mendirikan gereja. Tapi orang Islam cari apa? Gereja dan mereka mendirikan di situ. Hal itu Bapak Ibu, artinya apa? Holy place, stay holy. Tempat suci, selalu suci. Ya, jadi sinagog, gereja, masjid, gereja. Tempat itu luar biasa ya. Mari kita Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu, mari kita jalan, mari kita ke Nazaret, karena masih ada kota Nazaret. Dan Bapak Ibu dihancurkan lagi dan yang baru di sini, ini gereja yang kelima. Ini gereja yang terkodis dan ini gereja yang terbesar di Medellin. Ada dua lantai Bapak Ibu, yang di bawah kita mau masuk ya, tempat di mana mari yang menjadi mahkamah tadi. Kalau di atas Bapak Ibu ada lagi yang besar ya, tempat di mana orang Kristen pada hari Minggu juga mereka disaksi. Sekali lagi Bapak Ibu, Nazaret ini ada 30% orang Kristen masih punya di sini. 30% ada banyak orang Protestan, banyak orang Katolik, ada juga Ortodoks juga. Ya, Greek Ortodoks, Greek Ortodoks. Mari kita Bapak Ibu masuk ke ya. Ini Bapak Ibu juga satu peristiwa yang terjadi di Kapernaum. Ya, Yesus di Kapernaum banyak peristiwa. Ya. Thank you.
Penting fotonya dulu, bukan kabar baik. Emang parah nih. Oke, kita di puncak Prespice. Mana nih? Ya lah, Bapak-bapak, ayo. Halo, Ibu. Dan udah beda. Di bawah ke sekolah itu sebelah kanan itu Bapak Ibu gereja itu yang kita tadi pergi gereja kabar baik. Ya, Bapak Ibu gereja kabar baik itu daerah sekali lagi Kota Nazaret bawah atau lama Yesus tinggal di sana 30 tahun. Bapak Ibu Nazaret atas Yahudi Rusia di belakang di sana. Ya, Nazaret atas. Ya, dan mayoritas Yahudi Rusia. Ya, kita Bapak Ibu kalau begitu ini.
tidak masuk, Pak. Ayo Bapak Ibu, ayo ayo. Pelan-pelan. Emang belum ya? Iya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tolong duduk ya sebentar. Masih Kota Baru. Masih Kota Baru. Untuk itu dicatat di dalam Alkitab satu kali saja. Ya, di dalam kitab kita di dalam Perjanjian Baru dicatat bahwa Maria Koran dari Kota Tiberias mereka naik ke perahu. Ya, dan mereka mau pergi ke daerah Tabgha, namanya Tabgha. Ya. Mereka pergi ke sana karena mereka mau dinar Yesus. Yesus Bapak Ibu ada di daerah Tabgha, ya. Di banyak orang pergi dari kota Tiberias ke sana ke daerah Tabgha. Tiberias Bapak Ibu sekali lagi ini salah satunya kota suci bagi orang Yahudi. Yang tersuci namanya Yerusalem kedua, Hebron tiga, sini dan empat namanya Safa, ya. Empat kota suci bagi orang Yahudi, ya. Kota yang ketiga, kota Tiberias. Kalau Bapak Ibu, ya, dekat ini ada Magdala dari mana berasal, Maria Magdalena. Ini Ginusar Bapak Ibu, ini pelabuhan Ginusar. Oke, menuju ke St. Peter Primus. Bukan memberi makan. Di sini mereka melakukan perjamuan bersama, makan bersama. Ya, betul. Kan ketika dia muncul, mereka belum tahu itu siapa. Tapi ketika dia memecah-mecahkan roti, baru mereka sadar kalau itu ya Yesus.
Ayo Bapak Ibu, mau penjelasan dulu. Ini bukan hotel apa. Ya, ini kita masuk ke kamar nomor. Nggak harus. Besti. Halo Besti. Kita di mana Besti? Kapernaum. Kapernon. Tempat mertua Petrus. Yesus gak punya mertua. Ya. Ya, gimana Pak Cairul Tanjung? Boleh kita ngobrol sebentar? Ya, ini namanya White Synagogue ya, atau sinagoga Kapernaum ya. Ini reruntuhannya. Halo Ibu. The House of Peter. Ini bekas rumah mertua Petrus. Yes.